satu, terus yang ini satu sama. Nah ini ada juga pantry nih, buat meja pantry nih guys, udah dipoles juga nih. Nih kalau ini udah ada lubangnya guys, lubang kompor. Lubang kompornya di lubangin di workshop. Kalau pantry lebarnya ini 64,5 guys. Tali panjangnya 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kody Riko. Ini baru beres produksinya guys, yang kemarin meja helm di video sebelumnya. Nih sebelum pasang saya mau review dulu ya guys. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu buat teman-teman, yang dimudahkan rezekinya dan dilancarkan semuanya. Amin. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada meja pantry nih, guys. Udah jadi nih. Nah, ini langsung disambung di workshop, guys. Nih, sambungannya hilang nih. Ini warna yang di video saya sebelumnya nih, warna begini juga sama, guys. Yang masang di apartemen. Sambungannya hilang guys. Nah ini ada profilnya juga nih, minimalis. Ini 4 cm kurang lebih. Sininya backplace-nya 6 cm. Oh, ini panjang L-nya 144 guys. 144 kali 122 lah. Nah, ini pendek guys, makanya langsung disambung aja, dijadiin nih. Oke, lanjut lagi nih yang saya bikin kemarin nih, warna putih udah jadi guys. Besok mau langsung dipasang, sebelum pasang di review dulu. Langsung ukur lebarnya. Nah, ini lebarnya 14. Kali 208. Ini untuk meja makan nih guys. Nah ini ada backplace nya juga. Tiga setengah nih. Nah ini kakinya nih. Ini untuk kakinya sama 104. Terus tingginya 92 guys tingginya. Nah ini ada dua nih, kiri kanan satu, terus yang ini satu sama. Nah ini ada juga pantry nih, buat meja pantry nih guys, udah dipoles juga nih. Nih kalau ini udah ada lubangnya guys, lubang kompor. Lubang kompornya di lubangin di workshop. Kalau pantry lebarnya ini 64,5 guys. Tali panjangnya
284. Oke. Nih, kalau ini tebal lapak depannya 12 mili aja, guys. Enggak ada profil. Nah, terus ada backplace-nya juga nih. Wah. Besok tinggal nunggu pemasangan aja nih, udah di review semua. Nah, ini bikin bangku juga nih, belum jadi ya guys. Ini kotak minimalis. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Saya pamit karena udah mau pulang juga nih. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Buat teman-teman, semoga sehat selalu dan dimudahkan hidupnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.